kita jangan terpesona dengan orang-orang kaya. Kita ini kadang-kadang sibuk melihat orang kaya, masya Allah, luar biasa. Kadang-kadang apa? Nah, kita ini kalau sudah tahu tentang hakikat dunia, kita akan menghormati orang-orang yang berilmu. Kita menghormati orang-orang yang taat kepada Allah. Kita mencintai mereka, bukan menghormati orang-orang kaya. Orang kaya kadang-kadang apa-apa? Yang dilihat oleh Allah yang mulia itu bukan kekayaannya. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di Allah yang mana? Yang takwa apa yang banyak harta? Yang takwa. Bukan yang banyak harta, bukan yang punya kedudukan jabatan. Kedudukan jabatan sebentar. Ya. Dia dikerumuni orang banyak di saat punya jabatan, di saat dia punya harta. Kalau hartanya sudah enggak ada, jabatan enggak ada, apa orang mau dekat lagi sama dia? Enggak akan ada orang mau dekat. Tapi orang yang berilmu, meskipun dia miskin, tetap datangi oleh orang. Dan orang akan bertanya pada dia. Makanya pernah ada di zaman dahulu, ada seorang ibu punya anak, cacat anaknya. Selalu dijadikan bahan gurauan, dicela. Kemudian kata ibunya, wahai anakku, kamu belajar. Belajar ilmu syar'i, belajar kamu, belajar. Allah akan muliakan kamu. Dan ingat kepada ayat Al-Quran si ibu ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belajar, anak ini terus belajar sampai dia berilmu, enggak dicela lagi oleh orang, enggak dihinakan lagi, semua orang datang dari, atau orang-orang kaya datang pada dia untuk belajar. Ya, makanya ilmu tetap. Hormati orang yang berilmu. Hormati karena Allah yang memerintahkan demikian dan juga Rasul memerintahkan demikian sallallahu alaihi wasallam.